Meski virus COVID-19 telah melemah, namun masih ada peningkatan kasus di Indonesia dikarenakan terus munculnya varian Omicron. Untuk itu masyarakat diminta untuk waspada, salah satunya dengan rajin memeriksakan kesehatannya agar dapat mengetahui kondisi tubuhnya sehingga tidak mudah terserang virus. Menjaga kesehatan dan mencegah penyakit jauh lebih baik daripada mengobati. Apalagi di masa pandemi, masyarakat harus secara rutin dan berkala memeriksakan kesehatan agar tidak mudah terserang virus. Untuk itu, MNC Peduli dan Klinik Eksekutif RSPI Sulianti Saroso mengajak masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan agar dapat mengetahui kondisi tubuhnya dan dapat mendeteksi resiko kesehatan yang mungkin muncul di masa mendatang. Dalam masa pandemi ini, kondisi orang-orang kan kebanyakan di dalam rumah, jadi itu kurang banyak pergerakan. Di samping itu juga dengan semakin meningkatnya gaya hidup, pola makan, kita berpotensi untuk mengidap penyakit yang kita tidak ketahui. Jadi oleh karena itu kita harus memeriksakan diri kita dengan medical check up untuk memeriksakan tekanan darah, pemeriksaan fisik, kemudian yang tadi dilakukan EKG, ke ronsen toraks, kemudian ada USG, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan darah. MNC Peduli sangat merasa bahwa kesehatan itu tentunya hal yang paling penting yang perlu kita utamakan. Karena kita, terutama di tengah-tengah pandemi ini, kita merasakan bahwa kesehatan itu memang paling penting. Ya. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga menyalurkan paket minuman segar untuk diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas dalam melayani kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.